Paling banyak berapa porsi habis bang? Rata-rata sehari bang? Habis kayak kemarin alhamdulillah tembus berapa? 430 porsi kemarin. 430 sih ya? Masya Allah banyak banget ya. Pas tahun baru kemarin. Pas tahun baru. Oke. Ini bang ya? Berapa segini bang? Ini 70 cabean kira-kira. 70 cabe bang ya? Betul. Masya Allah. Pakai merah nggak? Boleh bang. Cabe jablay. Ini kita mau bikin apa nih bang? Gujrat. Oke bang, bikin bang, silakan bang. Ya. Ini kita bikin yang posisi pedes, yang barbar emang ya. Ya paling pedes nih bang. Oke bang, bikin bang. Nih, cabai berapa puluh nih bang? Kira-kira nih? Kami cabainya 70-an. 70-an ya? Oke bang. Ini bang ya? Berapa segini bang? Ini 70 cabean. 70 cabai bang ya? Betul. Masya Allah. Pakai merah nggak? Boleh bang. Cabai jablay. Ini dengan abang siapa nih bang? Bang Ian. Bang Ian ya. Tiap hari jualan bagaimana nih bang? Jualan terus. Gak ada liburnya ya? Gak ada. Mantap. Dari tahun kapan mulai berjualan bang? Kalau saya ngikut di sini dari 2018 akhir. Dari berapa bang? 2018 akhir ya? Oke. Jam berapa buka menutupnya tuh bang? Buka jam 11 siang. Ya. Sampai jam 11 malam. Masya Allah, 12 jam ya? Iya. Oke, nah sekarang bang, kan ada yang nanya nih kira-kira levelannya dari apa tuh bang? Apa tuh? Dari yang paling... Yang paling rendah. Rendah sampai yang paling tinggi apa tuh bang? Yang paling rendah, porsi sedang. Iya. Levelnya level 1. Iya, siap. Terus yang paling tingginya, buto wereng, 75.000. Buto wereng? Ya, bebas. Bebas emang ya. Cabainya mau berapapun. 75.000. Betul. Tapi kalau tahunnya sama. Tahunnya sama, cuman banyak. Cuman banyak ya bang. Ini tahunya kita dari jenis tahu apa nih bang? Cuma tahu biasa, khusus tahu Gujrat mas. Khusus tahu Gujrat bang ya? Iya, iya bang. Nggak ada di pasar-pasar biasa. Oke. Ini bang ya, porsi 15.000 bang ya. Ini kurang lebih ada berapa tahu bang? 10 ya? 12 tahu kalau yang porsi besar. Oh, okay. 15.000. Lanjut bang. Wih mantap. Nah ini kalau kuahnya sendiri kan deh itu bang ya? Kuahnya khusus bang ya? Kuahnya juga khusus. Dia ini bang apa bikin sendiri ya? Iya. Paling banyak berapa tahu bang bisa bawa bang? Ini bang tahunya bang ya? Iya ini yang udah dipotongin. Ini berapa nih bang? Ini yang porsi 15.000. 15.000 ya? Terus yang itu yang 10.000. Ini mas 10.000 bang ya? Iya. Oke. Bang bunyi apa aja nih bang? Boleh dikenalin bang? Ya kalau mau berjelas nih pakai cabai yang utama tuh yang ini nih. Ini ya? Cabai rawit pedes ya bang? Iya. Terus sama bawang merah. Bawang merah bang ya? Bawang putih. Biar wangi ya bang? Iya. Ini lengkap nih. Lengkap nih bang. Apalagi bang, sama garam. Terusnya garam paling udah gitu aja. Garam bang ya. Garam terus sama ditambah ini gula merah, buat ulek ya. Gula Jawa, gula merah bang ya. Buat di ulek di sini. Ini bang dalam apa bang? Boleh dilihat bang? Ini boleh bang. Tahu bang ya stok. Nanti kalau habis diisi lagi bisa. Iya. Itu yang keranjang dua ini bang. Simple bang ya. Iya. Tahu Gujrat apa nih bang? Tahu Gujrat Puri Gading. Puri Gading bang ya. Iya. Iya. Nih bang ya. Tuh. Puding, daftar menu bang ya, porsi besar, kecil. Nah ini dari tahun kapan bang boleh berjualan nih bang? Kalau jualan sih saya kurang tahu sih mas. Iya. Nah, saya ngikut di sini tuh paling di 2018 akhir. 2018 akhir ya. Dengan abang siapa nih bang? Bang Ian. Bang Ian ya. Ini untuk jualan di sini tiap hari buka bang? Tiap hari buka. Buka iya. Terus. Buka terus ya bang? Lebaran kemarin juga buka. Jam berapa buka menutupnya nih bang? Buka hari-hari biasa jam 11 sampai jam 11 malam. Jam 11 sampai 11 malam? Kali hari Jumat. Hari Jumat? Kalau hari Jumat jam 2 siang. Jam 2 siang ya bang, sampai jam 11 malam. Oke, siap. Kalau mau dicoba di daerah apa namanya nih bang Ian? Ada sih di Google Map juga ada. Iya, namanya di daerah apa nih bang? Puri. Daerah Puri Gading. Puri Gading bang ya? Bekasi ya bang? Iya. Oke, nah biasanya paling banyak berapa porsi habis bang, rata-rata sehari bang? Habis kayak
kemarin alhamdulillah tembus berapa 430 porsi kemarin. 430 sih ya. Masya Allah banyak banget ya. Pas tahun baru kemarin. Pas tahun baru. Oke. Ini bisa dibilang nih tahu kudrot bisnis usaha tidak musiman, Bang ya. Iya. Mau musim panas bisa ya. Betul. Mau musim hujan bisa ya. Enggak ada musimnya ya. Mantap. Orang beli tuh level berapa tuh Bang biasanya rata-rata Bang? Kebanyakan rata-rata yang porsi 15.000. Musi besar. Musi besar ya. Terus cabenya kira-kira berapa tuh rata-rata orang beli? Level 3 kebanyakan. Rata-rata penjual 3 ya. Itu tuh ya. Rata-rata. Pernah enggak orang beli yang paling paling pedes level berapa tuh pernah ngelihat? Levelnya yang setengah kilo. Setengah kilo Bang. Paling berapa tuh Bang? Setengah kilo. Paling banyak Bang. Maksimal. Ada tuh orang yang beli ada Bang ya. Tapi dimakan apa dibungkus tuh Bang? Kira-kira di bungkus sih kebanyakan paling pedes. Di sini itu paling sampai level 5 kalau yang makan pedes itu yang buto wareng cabai maksimal 1,5 harganya 75.000 itu dihitung cabainya ya. Iya. Kalau tahunya tetap biasa apa ditambah? Tahunya biasa, tetap biasa porsinya ya. Porsi cuman banyak sih, lebih banyak piringnya juga yang gede. Oh beda ya. Jadi gitu kira-kira Bang untuk setengah kilo itu ya 75.000 rugi nggak Bang? Enggak ya Bang? Pas ya, karena udah sesuai Bang. Sesuai ya Bang. Ini idenya dari mana sih Bang kira-kira Bang? Bisa dari si bos sih. Bosnya Bang ya? Bos emang kebetulan lagi di kampung. Ya, ini ada cabang nggak Bang kira-kira? Cabang ada. Bang boleh tahu nggak Bang? Cabangnya di Keranggan, PTN. Oke, Keranggan. Keranggan tuh. Iya. Terus di Halim. Halim. Sama di ya, Bojong Kulur ya Bang? Bojong Kulur di ya. Pasar Pocongnya pas depan Pasar Pocong. Oh banyak ya Bang? Pasar terus Pocong. Juga di Jati Bening juga ada. Pusatnya di mana? Di sini bukan? Di sini pusat. Pusatnya Bang ya? Yang terakhir di Cikunir. Cikunir? Oke. Tau Gujur kira-kira ada kendala hambatan nggak Bang? Apa lancar-lancarannya di Bang? Ada sih. Apa tuh Bang? Naik turunnya juga ada. Ya, apa dari jualan gitu. Betul. Apa dari bahan-bahannya gampang didapat atau susah didapat Bang? Kalau bahan sih banyak. Gampang didapat ya? Iya. Oke. Apa tuh Bang kikir harapannya Bang? Begini aja apa tambah cabang lagi Bang? Kode cukup Bang? Harapan si bos pengennya ya. Nambah cabang lagi. Nambah cabang lagi Bang ya. Oke. Ntar di cabang yang ini apa ditambah lagi kalau gitu. Tambah lagi ya Bang. Terima kasih ya. Ya. Semoga tambah sukses. Amin. Tambah laris, tambah rame. Terima kasih ya Mas Ian ya. Oke.